Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat berada di Jakarta, saya menginap di Hotel Swiss Berlin Simatupang. Nah, seperti apa hotelnya? Simak terus video ini sampai akhir. Nah, setelah check-in, kita langsung menuju kamar yang berada di lantai 6. Kamar Hotel Swiss Berlin Simatupang Jakarta. Seperti ini kamarnya, tidak terlalu besar. Tadi kalau tidak salah sekitar 20 meter persegi. Jadi dari pintu masuk di ini sebelah kanan, saya berada di kamar 601. Sebelah kanan saya ini adalah kamar mandi. Kemudian di depan pintu ini ada tempat sampah, kemudian ada dua sandal kamar, ada box untuk laundry. Di atasnya ini ada hanger, ada banyak nih, ada 6 hanger. Kemudian di samping kanan ini menempel di tembok kamar mandi, ini ada cermin besar sampai bawah. Lalu kita maju lagi, ini ada, nah ini ada tempat untuk menaruh barang-barang kita. Kemudian ada TV. Oh ya, ini adalah smoking room. Sengaja saya memilih smoking room, tapi karena sebenarnya saya tidak merokok, cuman ada saya membawa orang tua saya yang merokok. Jadi daripada resiko, saya memilih smoking room. Nah, kemudian ini fasilitas yang ada di kamar ini, ada water heater. Kemudian ini ada filter still water. Nah, kemudian ini ada kopi, gula, teh. Dan ini adalah creamer. Kemudian ini ada 2 mug dan sendok. Ada remote TV, kemudian ini meja kerjanya, ada kalender, kemudian global directory, service directory, ada menu-menu makanan, ada meja kursi, nah, kursi kerjanya ini. Lajunya kita lihat. Nah, kemudian di bawah ini ada safety box. Ada safety boxnya, kemudian ada mini cool bar, mini kulkas. Pindah ke ini adalah bednya. Nah, seperti itu, kanan kiri ada lampunya. Kemudian di sebelah kanan bednya ada pesawat teleponnya, saklar stop kontak. Di bawahnya ada tempat atau rak, bantalnya ada 4. Ini satu bed besar. Kemudian di sebelah kirinya lampu. Kemudian ini massage service, massage. Kemudian ini ada Daikin AC, remote AC, stop kontak dan saklar. Kita akan menuju atau melihat ke kamar mandinya. Nah, di bawah itu, di atas itu ada petunjuk arah kiblat. Kemudian AC-nya di sana. Dan ini adalah kamar mandinya. Kita lihat kamar mandinya. Nah, di pintu, gagang pintu kamar mandi sudah ada kasetnya. Kita coba lihat ke dalam. Nah, ini adalah kamar mandinya, di mana, nah di sana itu, nah ini adalah kaca bisa melihat ke arah bed atau ke arah roomnya, kamarnya.
Tapi ini bisa ditutup pastinya. Nah, kita ditarik. Nah, kemudian ini ada stop kontak hair dryer. Lalu wastafelnya ini, kerannya panas dingin, air panas dan air dingin maksudnya. Lalu di sampingnya ada dua gelas. Kemudian ini perlengkapan mandinya, dental kit, shower cap, sabun, tisu. Ini handuknya, oh bukan handuk ini, lap atau apa itu ya. Lalu showernya, nah, bentuknya seperti itu showernya. Pastinya ada fasilitas air panas dan air dingin. Lalu di sini ada sampo dan body shower. Ini toiletnya, toilet duduk. Ada tisunya. Dan ini ada dua buah handuk. Oke, itu tadi kamar mandinya. Nah, besok pagi kita akan lihat seperti apa sarapan atau breakfast di Hotel Swiss Berlin Simatupang, Jakarta. Oke, pagi ini kita akan breakfast di resto yang ada di hotel ini. Dan inilah resto dari Hotel Swiss Berlin Simatupang. Cukup lengkap variasi makanannya untuk hotel sekelas bintang 3 ini. Oke, setelah breakfast kita nanti langsung check out karena akan segera kembali ke Semarang. Kita akan segera check out dan Hotel Swiss Berlin Simatupang ini recommended bagi teman-teman yang akan menginap di Jakarta Selatan. Lokasinya yang strategis karena berada di kawasan Point Square Simatupang dan dekat sekali dengan stasiun MRT Lebak Bulus, membuat kita tidak akan kesulitan jika membutuhkan sesuatu. Kemudian pelayanannya juga ramah, makanannya enak dan cukup lengkap. Kemudian kamarnya bersih dan parkirnya memadai. Dan sampai di sini dulu review Hotel Swiss Berlin Simatupang. Ini saya perjalanan menuju ke Semarang untuk pulang ke Semarang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.